Halo sahabat Linuxer, hari ini saya akan membahas sebuah mini wireless keyboard ya. Ini harganya sangat terjangkau ya. Dalam kotaknya ya biasa aja ya, kotaknya simple. Di dalam kotaknya bilang ini bisa untuk Xbox ya, cell phone, Android TV, smart TV ya, PC. Nah, tapi saya gunakan ini karena saya untuk menggunakan STB yang biasa saya pakai untuk review, yang untuk ambient itu kan harus ada keyboardnya sama mouse-nya. Nah, ini kalau dibawa untuk kemana-mana ini gampang keyboard ini. Nah, apalagi kalau buat untuk pameran, untuk ngesetnya enak gitu ya. Nah, jadi dalam kotaknya itu ya dikasih apa kabel micro USB-nya, ini ada petunjuknya ya. Nah, ini tumben nih ya. Di sini dibilang ini bisa support untuk Linux desktop ya, ada Ubuntu, Red Hat, dan ini memang dicoba di Ambient juga bisa ya. Nah, ini tumbennya ada, yang biasanya jarang ada produk Cina yang menyebutkan support untuk Linux desktop ya. Nah, keyboard ini susunan key-nya itu QWERTY ya. Nah, dia ini ada touchpad-nya ya, di sini ada tombol untuk menghidupkannya ya. Nah, kalau kita nyalain dia ada backlitnya, ini ada tiga warna ya, kita bisa ganti backlitnya dengan tombol function F2 tuh, kita bisa nyalain warna merah, hijau, biru, atau kita matikan gitu ya. Nah, ini berkedip-kedip karena dia mau mencoba connect dengan dongle-nya ya, ini bukan Bluetooth ya. Nah, ini di sini ada dia punya baterai ya, baterainya ini bagusnya ini dia removable. Ini baterainya yang Nokia yang dulu itu loh, handphone Nokia yang lama ya, BL5C ini ya, model. Nah, jadi ada bagusnya itu keyboard ini baterainya bisa diganti gitu loh. Nah, jarang, biasanya kadang-kadang ada produk yang wireless itu keyboardnya nggak bisa diganti, dia punya baterai nggak bisa diganti, jadi itu baterai tanam. Nah, ini bagusnya begitu. Nah, di sini ada dongle-nya ini yang kita harus sambungkan. Nah, ini kalau hilang repot ini. Karena ini memang ini bukan Bluetooth ya. Nah, jadi dia kalau plastiknya biasa aja, ini kalau jatuh ya pasti pecah ini plastiknya. Plastik yang ya dengan harganya segini ya, dia bukan plastik yang bagus ya, bukan yang plastik yang tahan. Nah, nanti kita akan coba sambungkan ke ambient ya, ke STB. Sekarang US dongle USB mini keyboard ini saya sambungkan ke STB ya, di sini ya. Nah, ini jadi ini keyboardnya bukan untuk mengatur laptop ini ya, laptop ini masih bahan dari keyboardnya nih. Ini saya akan buka aplikasi CIS supaya kita bisa lihat tampilan dari STB-nya. Nah, ini saya pakai USB video capture card ya, yang kemarin sudah saya ulas. Nah, ini ya. Sudah kedetek ya. Nah, itu kedetek tuh. Nah, ya, lampunya sudah nyala itu. Nah, ini mouse-nya, kursor mouse-nya bisa dilihat bergerak kan. Nah, kalau kita mau ganti DPI-nya ini tinggal tekan tombol Fn sama spacebar. Nah, jadi dia ininya lebih cepat tuh. Resolusi DPI-nya berubah ya, sesuai yang dibutuhkan gitu, yang mana tergantung resolusi ya. Nah, ini dia punya keyboard juga berjalan ya, kita coba ya. Tes. Tuh, space caps lock-nya juga jalan ya, ini backspace ya, jadi dia berfungsi, tombol arrow-nya juga berfungsi ya. Ini dia punya tab, kalau mau klik kanannya juga di sini ada tombol klik kiri dan klik kanan ya di sini, tapi bisa juga pakai gini, panggil dengan dua jari gitu, itu juga memanggil klik kanan ya. Nah, jadi kita coba keyboard ini untuk kita mainkan untuk main game ya. Ini saya ada aplikasi RVGL, ini aplikasi modifikasi dari game Revolt yang dulu. Sudah lama game ini, cuman sangat populer waktu zaman Windows dulu, Windows masih zaman Windows XP ya. Nah, ini tapi bisa dijalankan di
Ambian juga ada versi untuk ARM ataupun X6, X86-nya juga ada ya. Nah, ini saya akan jalankan yang versi ARM punya ya, ARM 64 nih. Saya akan jalankan. Oke. Kita klik. Nah, dia sudah jalan ya. Ini versi tuh, dia masuk aplikasinya ya, game RVGL ini ya. Kita akan coba game ini, bagus ya dibuat untuk komunitas ini, malah lebih bagus dari game aslinya waktu di zaman Windows ya. Ini kita akan coba masuk ya, kita lihat start race. Ya, ini game ini open source, free bisa di-download ya. Dia source code-nya juga terbuka. Nah, ini modifnya itu dia punya track-nya juga banyak tambahan dari komunitas, dan mobil-mobilnya juga lebih banyak dari dulu ya. Ini kita coba. Nah, game ini resource-nya sangat rendah ya, karena dia ini pakai driver Mali ya, yang driver 5, dia itu berjalan dengan lancar ya. Tuh FPS-nya bisa 40 ya. Ini pakai 5 driver ya. Ini saya pakai, nah ini karena pakai cheese itu, dia punya tampilannya kayak agak terlambat gitu, tapi sebenarnya ini kalau pas di TV-nya dia lancar banget ya gitu. Nah, ini 5 drivernya ini memang nggak gitu sempurna, kadang-kadang ada tekstur yang korup juga. Saya nggak gitu bisa mainnya ini ya, kita akan coba. Nah, tapi dia FPS-nya itu sekitar 60. Tuh, kita lihat tampilan di, nah, drivernya ini tuh dia Mali 450, kalau kebaca nggak itu. Nah, dia ini pakai 5 driver ya, ini OpenGL 2.1, karena memang Mali 450 ini masih hardware-nya masih udah lama, jadi OpenGL-nya masih yang versi lama ya. Nah, jadi keyboard ini berfungsi dengan baik ya. Ya, dia bisa dipakai ya untuk main game juga, tapi memang gak nyaman. Dan ini untuk kalau untuk ngetik-ngetik sedikit sih oke, tapi kalau untuk buat skripsi ini kurang nyaman ya. Tapi untuk email mungkin masih oke ya. Jadi ini secara overall sih untuk harganya yang segini, ini worth it banget ya, dan ini praktis, bisa dibawa kemana-mana. Oke, sekian ulasannya. Terima kasih.